Hari ni aku ada satu lagi produk yang aku nak share dengan korang, iaitu kipas Opola. Kali ni aku nak introduce dengan korang kipas Opola Clip Fan 10,000 mah. Kalau korang nak tahu, versi ni dia ada dua tau. Satu yang 10,000, satu lagi yang 5,000. Tapi this particular model dia yang 10,000 punya. Ha, seperti biasa, jom kita unboxing dulu. This is the model. Cantik kan? Dia ada tiga color tau. Hitam, biru dengan putih. Ha, kalau yang biru tu, dia just biru dia punya blade je. Lain semua hitam. So, that's the difference. Ha, ni belakang dia, dia ada tiga speed. Satu. Dua. Tiga. And satu lagi ni, dia macam slow, kuat dan slow balik. Fully charge, the maximum speed, korang boleh pakai sehingga 6 jam. Ha, kalau kata yang second punya speed, yang medium tu, korang boleh pakai sehingga 12 jam. Dan yang paling slow, yang medium tu, korang boleh sampai 24 jam. Tapi jangan risau. Sini, dia ada dua charging port. Ha, boleh nampak kan? Type-C dengan micro USB. Micro USB ni slow sikit. Selalu aku akan pakai Type-C je. Type-C ni laju gila. Puas hati. Aku rasa dalam 6 jam kot dah penuh. And the best thing is, dia pass through. Ha, sementara korang tengah charge in, korang boleh guna kipas ni. Tak ada masalah. Tengok. Even yang slow punya pun dah laju kan. Macam camping ni kadang-kadang kadang nak bagi ada angin je. And waktu malam dah sejuk. So, inilah perkongsian aku untuk kali ni. Kipas Opola 10,000 mah Clip Fan. Ha, Clip Fan.